Hai semua, hari ini sis dekat KLCC, KLCC pula. Hai, hari ini saya dekat KL Tower dan kebetulan kita ada sahabat daripada seberang namanya Bondan. So inilah dia, kita belajar pick up line dari dia. Hai. Kita di mana? Kita, menurut saya ini Kayangan. Kayangan. Kenapa di Kayangan? Karena aku melihat kamu itu sebagai putri yang turun dari Kayangan. Begitu. Iya. Begitu, wow. Syahdu. Sebenarnya aku enggak nyangka bisa ke sini ya. Apalagi sama dua bidadari yang cantik-cantik. Oke. Kenapa enggak sangka? Ya karena saya kemana-mana sudah sendiri sih. Iya. Jadi hari ini bukan sendiri. Tapi hari ini saya merasa begitu spesial dalam hidup aku. Dan ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah lupakan. Terharu begitu. Terharu lah. Dari mana kamu belajar pick up line? Pick up line? Sebetulnya saya tak belajar, cuma itu adalah bayang-bayangan dari pikiran aku yang saya ungkapkan ke kamu. Oh, begitu. Kasih contoh sedikit. Apa bedanya kamu sama matahari? Apa bedanya? Kalau matahari itu menerangi ke seluruh bumi, kalau kamu menerangi ke kehidupan aku. Wow. Oke, lagi? Lagi? Apa bedanya kamu sama bintang? 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 Bintang kan adanya di malam hari. Oke. Okay. Tapi kalau kamu adanya untuk selamanya buat aku. Cia. Kalau bulan? Bulan? Bulan kan biasanya apa ada yang bersinar terang, ada yang setengah kan? Oke. Okay. Tapi kalau kamu selalu penuh itu buat aku. Kebenaran aja. Oh. Kebetulan aja. Kebetulan saja. Tapi saya aslinya enggak pandai merayu. Enggak pandai merayu? Yeah. Jadi apa yang pandainya? Yang pandai, kalau bikin orang ketawa. Ketawa. Ketawa semata-mata? Iya. Oke. Okay. Tapi jangan, apa ya, jangan, apa, sebenarnya yang saya ungkapkan itu adalah perasaan aku ke kamu. Wah. Ya, adakah itu jauh di lubuk hatinya? Oh, jauh banget. Jauh banget? Sejauh mana? Sejauh mana? Terlalu jauh, saking jauhnya tidak terlihat. Okay, apa lagi nak share pick up line? Ke siapa ini? Sebaya, nanti kita nak sumber inspirasi. Oh. Ini namanya apa? Ini namanya KL Tower. Oh. Apa sih bedanya kamu sama KL Tower? Apa bezanya? Kalau KL Tower kan terbuka untuk umum. Okay. Kalau kamu terbuka khusus untuk buat aku. Cia. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama rumput yang di sini? Oke. Okay. Di sini kan buat apa duduk-duduk ya. Oke. Okay. Tapi kamu buat duduk di pelaminan kita. Gitu. Oh, di restoran berpusing tuh macam mana? Ya pusing. Haha. Pusing. Tidakkah pusing di hatinya? Oh. Pusing. Tapi pusing Bondan. Tapi lebih pusing bila hidup tanpa kamu. Dia kata es krim ini macam semen. Oh. Okay. Ya, es krim ini macam semen ya. Kalau bagi saya. Oke. Okay. Karena ini diaduk-aduk. Oke. Okay. Sama pekerjaan saya. Dia tiada batunya. Tidak ada batu, soalnya buat apa? Menambah. Oke. Okay. Biar halus sama hati saya. Untuk kadang apa? Dah kenapa makan lambat? Lambat. Karena buat apa? Cepat-cepat. Karena hidup saya nggak ada yang dituju. Iya kak. Iya. Santai aja. Santai saja. Kan orang Indonesia mah santai-santai. Kalau kita lambat sangat, kita ketinggalan. Ketinggalan. Tidak apa-apa. Yang penting jangan terlambat ketinggalan untuk mencintai kamu. Masih ada peluang kah? Oh, tentu ada. Untuk orang-orang bijak pasti ada. Saya memang perlu makan cepat. Macam saya bagi tahu tadi, kalau saya lambat, saya tak dapat. Oh, bagus. Tapi cepat-cepat untuk mendapatkan hatiku ya. Ya. Yeah. Masih belum dapat ke sebenarnya? Jauh. Karena itu banyak wanita cuma satu yang aku mau. Iya. Yang bagaimana? Yang bagi aku itu menarik buat saya ke kamu. Iya. Apa lagi yang boleh diberitahu? Aku harap semua ini menjadi kenangan buat kita. Iya. Kenangan yang macam mana? Kenangan yang paling menyenangkan. Antara
kita yang pertama ini. Begitu. Rasanya ini yang juga yang terakhir.